Oke teman-teman, selamat datang di Basba Najar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan Ayo Berlatih di halaman 83 di buku paket IPA kelas 10 semester 1 kurikulum Merdeka. Langsung saja kita baca soalnya kemudian kita jawab. Setelah mempelajari hubungan bilangan Avogadro dan jumlah mol, maka kalian tentu bisa menjawab pertanyaan berikut. Berapakah jumlah partikel dari masing-masing atom penyusun molekul berikut? Ini nomor 1 NaHCO3, nomor 2 CH3COOH. Uraikan jawaban kalian. Langsung saja jawabannya sebagai berikut. Jumlah partikel dari masing-masing atom penyusun molekul nomor 1 NaHCO3. Unsur Na sama dengan 1 mol dikali 6,0222 dikali 10 pangkat 23 atom per mol. Unsur H sama dengan 1 mol dikali 6,0222 dikali 10 pangkat 23 atom per mol. Unsur C sama dengan 1 mol dikali 6,022 dikali 10 pangkat 23 atom per mol. Unsur O sama dengan 3 mol dikali 6,022 dikali 10 pangkat 23 atom per mol. Itu jawaban nomor 1. Kemudian nomor 2, CH3COOH. Unsur C sama dengan 2 mol 6 dikali 6,022 dikali 10 pangkat 23 atom per mol. Unsur H sama dengan 4 mol dikali 6,022 dikali 10 pangkat 23 atom per mol. Unsur O sama dengan 2 mol dikali 6,022 dikali 10 pangkat 23 atom per mol. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan singkat kali ini, semoga jawabannya membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.